saya akan mengunjungi tanaman jagung yang kita tanam 3 bulan yang lalu di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Selamat sore. Jadi ini adalah jagung yang kita tanam 3 bulan yang lalu, tepatnya 107 hari yang lalu. Kita ke sini, kita tanam dan hasilnya ini. Memang ada yang sudah bagus-bagus, gede-gede sebentar, tapi juga ada yang masih. Ini karena terlalu banyak air, sehingga tadi dievaluasi dari Pak Mentan, dari Pak Bupati, dari petani. Memang paritnya harus lebih dikecilkan. Jaraknya kira dari 12 jadi 5 atau 6 meter. Evaluasi itu memang ini kan baru pertama kali, jangan berpikiran langsung hasilnya sangat tinggi, tetapi ini pun hasil sekarang sudah sangat tinggi. Karena kira-kira 7 ton per hektarnya. 7 ton per hektarnya, karena standar nasionalnya 5,6 ton per hektar. Ini sudah 7 karena memang saya melihat tanahnya sangat subur sekali. Tapi airnya perlu dikelola dengan baik. Nanti yang kedua kan saya lihat lagi sampai betul-betul semuanya jagungnya gede-gede semuanya, sehingga maksimalnya berapa akan kelihatan. Kalau sudah benar baru ribuan hektar. Mungkin yang September berapa, Pak? 45 hektar panen. 45 hektar akan panen lagi. Kita nggak usah terlalu langsung ribuan. Memang ini perlu tahapan karena ini tanah baru pertama kali diolah dan digunakan untuk jagung. Pak Presiden, untuk pasarnya sendiri apakah sudah disiapkan? Ini sudah ada yang beli. Sekarang per 5.000 sampai 6.000 per kilonya. Jadi harganya juga sangat tinggi banget lah. Dibanding HPP, harga pokok produksi saya kira udah untungnya gede. Artinya kalau berapa tadi? 7 ton per hektar kali 6.000 berarti sudah 42 per hektar. Hati-hati. Kalau kita punya 1.000 berarti 42 miliar. Gede banget. Untuk hanya 3 bulan atau 100 hari. Pak, payung hukum untuk menjamin keberlanjutan program ini di kepemimpinan ke depan seperti apa? Enggak usah pakai payung hukum. Pelaksananya kalau sudah Pak Mentan sudah dalam percobaan seperti ini sudah kelihatan, semuanya mestinya otonomi, sudah tanggung jawab Pak Bupati. Nanti kalau sudah ini alatnya sudah benar, karena alatnya pun perlu ada modifikasi, sudah betul semuanya, serahin Bupati, Bupati yang mengkoordinir, mengorganize masyarakat yang ada di sini. Tetapi memang dalam jumlah yang banyak ini akan memunculkan produktivitas per hektarnya nantinya. Ini pertama Keerom ini Pak akan dikembangkan tidak memenuhi kebutuhan nasional. Indonesia Timur. Ini untuk Indonesia Timur nanti kalau memang ini sudah betul karena produktivitasnya tinggi di atas 7 ton misalnya, masyarakat akan berbondong-bondong pasti akan mau ke sini. Oh, per hektar 42 juta hanya dalam waktu 3 bulan sampai 100 hari. Siapa yang nggak mau? Jadi aja kita realitas lapangan aja, jangan sampai apa itu yang jelek seperti ini nggak usah tutupi, itu emang masih jelek. Itu masih jelek, tapi yang gede-gede itu juga yang bagus juga banyak dulu. Ini saya kan tadi udah janjian sama para petani, kalau ini nanti saya cek dari jauh bagus, untuk yang 45 hektar nanti bagus, berarti 3 bulan lagi saya kesini lagi, untuk panen, gitu loh. Terima kasih Pak. Ya. Saya Mas Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.